Sementara itu, ketika ditanya mengenai dakwaan nama Dato' Sri Muhammad Azbin Ali dikaitkan sebagai calon timbalan Perdana Menteri daripada Bersatu, ini pula reaksi beliau. Saya nak tegaskan sekali lagi, ya. Kerajaan hari ini memberi fokus dan komited untuk dua perkara yang penting. Pertama, kita komited untuk memulihkan dan mencerdaskan ekonomi negara. That is our commitment as a government. Yang kedua, kita mahu menangani dan menguruskan COVID ini dengan lebih efektif. Betul, dasar-dasar yang telah kita ambil 2 tahun yang lalu telah pun melihat satu pertumbuhan yang positif dari segi pertumbuhan ekonomi, pelaburan, perdagangan. Dan dari segi kes-kes baru pun sudah terkawal. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana kerajaan sedia ada ini telah mewarisi asas, dasar dan program yang cukup efektif untuk menangani isu ekonomi dan isu kesihatan.